Kulo niki eleng-eleng, wong kulo niku ngeruat niku malah biyen ket kulo niki isih bujang dipasrahi mbahe, dipasrahi Pakde. Niku pun ngeruat kulo niki. Dadi neng nek jeneng kulo niki ngeruat niku ora ngeruat kok pripun nggih, kok ora ngeruat dolanan iki ora, sing kulo ruwati biyen pabrik gula. Dungo damel ngat wujud median kenduran niku nggih. Kula niku ngingeti teng desa ngen kula niku sesepuh-sesepuh niku pun sami kathah ingkang boten wonten. Nggih. Asing ingkang wujud niku sakniki niku nampung kantor Mbah Gunung kali Bapak kula piyambak. Nggih. Lah kula niku jagani sak panci-panci mulya para sesepuh-sepuh niku boten wonten. Nggih. Sedangkan lari nem-nem niku buat ngekerso, buat ngeenter, ngekang burun minawan ini waktu niku terus ke terus tak umpam ini niku tiang sesepuh-sepuh sampe gerah terus pas wonten acara selamatan pendapisan untuk utawi pendapidu untuk niku nah, umpama di dapok kena ujub nih ngeten apa-apa? Nekulah niku ngeten kemutan dawi pun romong niku syarat serontan ini ujub nih niku sepindah sepuh sepuh kawur wis sepuh mule. Nggih. Ingkang kaping kali sampunate mantu. Mantu bubak. Ingkang kaping tigane tasik jangkep. Nggih. Niku nek nek ular-ulare kraton ngono kuwi. Nggih. Lah ingkang dados pitang-pitang kula niku ngingeti situasi kahanane niku kok nek padhos sing memenuhi syarat niku mboten wonten. Terus kamangka enten tiyang sing betahaken. Nggih. Ngoten niku napa pripun nek jane nek wani mboten napa-napa. Kok bola-bali ngoten niku jane mboten napa-napa. Kahanan to. Lah nggih kahanan. Karena kahanan niku mboten kok pak maksude niku terus keminter utawa iso-iso nggih mboten tapi niku ningali kahanan. Kahanan. Soale pas bapak kula niku diundang pas mboten saged terus Mbah Gunung nggih mboten saged dugi akhirnya gak namung niku namung di pikir tidak buatan nanti pikir tidak gini namung di pasaran nih sak wonten mawon tapi serono yang kakak babar wonten berikut niku buatan ngantos disebatakan setunggal bokos tunggal le nek kula niku pengen ini disebatakan golong niki tujuannya teng pundi bujenge teng pundi sekolah budak niku teng pundi niku sing pengin kula sinawane teng mriku. Ini kok tidak jarang latih kalau upload teng grup dong mas? Tengkang pun di. Ucap tabel ngoten itu. Oh, ini sampun, ini sampun kalau catet ya engkang. Nanti bakaran bandeng nih. Gak, enten pisang ganteng ini sampun, sampun kalau datus ke buku teng dia. Sampun, tapi ya siap tuh. Mana wingi dalu niku, kalau niku itu nanya kan tengerin buat morotua kalau sih teng kalongan niku loh. Nah kandeng kula niki nggih mboten undang-undang tonggot paru. Nggih. Intine namung kula damelke bujengan jajan-jajanan pasar niku. Nggih. Sekali sekar, sekali kula paringi kula tugasne salinan. Nah, oh nggih, salini. Nggih. Kula mendhet potongan doa niku, tapi mboten kula rapor sedanten. Intine nggih menawi salinan mereka tujuannya mugi-mugi sakitnya nyandang pantas maraswat yang ngasih Gusti niko terus lanceng male kukus yang dupok niko sakitnya ngantarakan sang sukmo sukmo sejati, sukmo wiji, sukmo dadi niko lho pasnya niko sakit turutin niko tapi kurang buat undang-undang tiang
niku pripun? Mboten napa-napa. Tapi kula sak derenge nggih nyuwun ngapunten riyin dhateng Gusti, mobil wonten tuna tungkapipun mungkin nggih dinepira saking siku dinten Jawa to. Amargi tase brangkang niku tase mesti ning tase enten sang-sang susure keplesete tembung niku lho Romo. Dadi kedah kedah kebak ing pengatinge ati kula niku napa-napa niku. Ngeleres, mboten napa-napa. Mboten masalah kok wonten niku. Sakniki pancen pripun? Kula niki nggih sempat jagongan kali wong sepuh-sepuh niku. Jangan swargi nggih seksang niku. Kula dhewe niki jane ya rada ngeten, rada mikir kula ngeten lha iya. Nek cara mbiyen niku nggih tiyang sing ngajatke nek cara sampurane kan ngoten niku. Nek jane cara jawabke siji loro wong paes ageng niku rias. Nggih. Telu dalang ruwat. Kuwi siji kudu wis sepuh ngelmune sepuh umure. Loro ya wis nate mantu bubakan nganti sing lanang wedok isih jangkep. Lha iki nek diukur wong saiki kok kaya-kaya angel. Nggih. Iki terus. Angel. Sebab wong sakniki tangga kula ku umur kira 89 ya budal. Heeh. Umur 80 wis do budal. Lah nek wong umure ditambah cendak ngene iki iso bagian le arep ndonga ki sapa bakal ya aku. Nggih. Nah, niku sepindah nang kampung kalih ya, Jem. Iki ge politike wong tuwek-tuwek mbiyen aku nek sing tuwek benar kesaingan sing enom ngono lagi ngukur kuwi. Tapi ada sisi positifnya bahwa memang kalau orang sudah pada usia-usia tertentu mengalami yang namanya kestabilan emosional. Ngoten niku. Mungkin ogur sik sak Mas Davi apa Mas Parjono kadang sik rodok ketut. Ngoten niku nggih to. Wong debat ning medsos ngono sik rodok ketut kan ngono. Jane iki ora kanggo nggih apa debat ning medsos yang dimusuh ya ora cetha jane. Cuman nek wong sepuh-sepuh ngoten niku kan wis ora menggalih ngoten-ngoten niku sajane. Niku diantarane ngoten niku. Kula niki eleng-eleng, wong kula niku ngruwat niku malah biyen ket kula niki isih bujang dipasrahi mbahe, dipasrahi Pakde, niku pun ngruwat kula niki. Dadi neng nek jeneng kula niki ngruwat niku ora ngruwat kok pripun nggih kok ora ngruwat dolanan iki ora, sing kula ruwati biyen pabrik gula dan khususnya pabrik gula sing masalahe gedhe-gedhe. Jadi sing janek ngerti mesin giling niku mesti bunder gedhe. Lah kuwi kok iso sigar tengah kuwi jane ora masuk akal to. Delalah ADM niku rumiyin amin sewu tiyang Arab. Terus nesu-nesu to. Ndak ada seperti ini, ndak percaya saya. Wes giling buka giling ra gelem selametan. Ora gelem. Wis pokoke adat-adat yang sudah biasa di pabrik gula selama beratus-ratus tahun itu tidak dipakai. Pedot, Mas. Dadi wesi niku nek pedot kok nek ngene sih gatel ngene kan apik wong bunder iso retak tengah pecah dhek. Wis mari ngoten ora ngreken. Nganti mesin napa niku solar sing nggo mbangkitke kuwi bledos. Korban ngoten baru purun wayangan ruwatan buka giling ini. Itu kula niku giling sing angker-angker nek sing gur PG sing wis gedhe-gedhe ngoten niku malah mboten wegah. Kula ngomong teng direkture jaman Suwargi Pak Nari. Aku kok nek gur ruwatan mun seneng-seneng wegah aku. Nek gur sing kira-kira seret aneh ngono gelem aku malah. Ngoten niku. Mun jaman lekak ra enak kok. Nyatane ya ora apa-apa, Mas. Nggih. Ora apa-apa. Jare wongmu biyen yo ngono kuwi. Wis nom ngruwat ndak geus modar. Jawaban kok yo enak modar malah penak ora mikirin donya. Kan cara berpikirnya sudah berbeda. Bagi orang-orang kematian itu sebuah ketakutan. Nggih. Bahwa nek mati iku malah kaya-kaya wedi, nek ora nek mati malah seneng kok aku nek ngono. Wong mati ra butuh nyambut gawe. Nggih. Ora butuh kulaan dodo, ora butuh barang kalir kok aku.
potumon mayat tak bakulan aku. Prinsipnya kayak begitu. Karena saya percaya bahwa hidup manusia ini sudah tinggal menjalani, tinggal titik kesadaran kita sampai di mana. Aku mawon. Niku bab perkara niku wau. Menyambung masalah ruwatan Romo, menawi tasih produktif contohnya kulo mau, kulo nggak ada yoko kali, ibarat kulo ini tasih produktif, ya. Bisa mempunyai keturunan lagi, ya. Tetapi kita sudah pengen ruwatan, ya. Apakah itu boleh atau makanya kan sering saya menyebutkan begini bahwa dalam hal ruwatan itu sebetulnya ruwatan, selamatan, dan yang lain-lain itu syaratnya cuma dua loh Pak, satu mau, dua mampu. Ada yang mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau. Kalau dua komponen antara mau dan mampu ini berjalan ya monggo, sehingga nanti tembungnya ini tidak jadi Pak Desari kan anut butuh lah, butuh pora. Kembalinya kan ke situ lah. Kalau enggak butuh lah mas dia pakai mau rapi itu kan begitu. Nah itu kembali pada kemantapan hati masing-masing manusianya. Nah gua merdeka. Nah nek niki rembukan sing rada lucu le. Munggo kanca-kanca nek gua mah ngarani niku hal yang penting. Ruwatan itu satu tadi anut butuhe dari unsur mau dan mampu. Yang kedua adalah sabdaning ratu, sabdaning pandita ratu. Sabdo pandita ratu niku pandita niku wis ngarani wong sing gentul tapane gedhe panembahe. Ratu niku menang gepok kuncarane wong sak negara. Artinya kalau sekarang berarti kan presiden. Mengingat tahun 80-an itu kan program KB kan kalau tahun 70-an dulu 3 anak cukup. 85 ke atas itu kan program KB-nya menjadi 2 anak cukup. Dan itu kan perintah daripada ratu. Mau tidak mau ratu itu ada seorang presiden. Nah, sehingga dengan adanya program pemerintah 2 anak cukup. Saya bersama sesepuh-sepuh zaman dulu berprinsip, berarti nek zaman saiki anake gur siji utawa anake gur loro, kuwi jane ora mlebu Sukerta. Karena sudah ditanggung negara, negara sebagai ratu sudah mengatakan 2 anak cukup. Berbeda dengan dulu yang tidak ada pembatasan KB. Era-era manusia, era sebelum tahun 60-an itu kan prinsipnya banyak anak, banyak rezeki. Nah itu saya tunggal kula tahu lah, sepuluh. Ini aku nggak kula ini umum. Mbak kula ini dulunya telulas. Telulas. Itu hal biasa. Wis mangte kontak Ponorogo, nggah-nggah wong anake biyen kulo. 11 sapa? Lu biasa ngoten niku. Mbah kula niku 11. Lha lha di era zaman sekarang ini kan sudah menjadi satu keanehan. Anak semono tenan kok. Anak 4 aja sudah menjadi perbincangan. Nah, kan sudah jadi masalah. Kalau dulu itu kan hal yang biasa. Mergo ya TV ra enek, radio ra enek, arep dolanan opo, akhire guru ngono lho jane. Tapi kan dulu sesuai fungsinya bahwa anak banyak pun ikut bekerja kan. Nggih. Sing gedhe mesti ya wis mulai mbuh raketan belajar ngejik, enggak gawe galengan apa mali lemah. Nek cah saiki kok ceklono ngono mbok modaro nek iso. Mun ceklane gadget misalnya. Kan begitu. Zamannya sudah bergeser. Lah balik teng topik niku wae berarti sakniki nek umpama anak guru loro sakjane nek secara prinsip tidak butuh dan tidak mau dan tidak mampu, maka ya sudah aman karena negara sudah menjamin dengan program 2 anak cukup. Lho karang nek kabeh ngono kuwi wong sak Indonesia ruwatan kabeh wong sak anake rata-rata ya ra siji loro kok. Ngoten lho. Tapi nek memang butuh alangkah baiknya yo monggo. Itu untuk masalah ruwatan. Kriteria sang nopo keluarga ketahui keluarga. Jadi akhirnya kalau mengacu pada
sabda ning pandita ratu, nek ratu wis nyadakne dua anak cukup, berarti yang lebih dari dua, tiga anak begitu. Tiga anak itu gotong mayit. Nanti berubah lanang telu, bawedok telu, ini udah pakem gotong mayit. Papat, terus limo, terus lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, nyugilir kacang. Terus anak-anak limo, barpe atau ragile, kepaten, udah tengah rapopo. Sendang kapet pancuran, kapet pancuran, kapet sendang, lanang tengah atau wedok tengah. Tiga. Akhirnya itu yang mulai dari atas itu menjadi ruwat nek biyen iki lho Mas tak critani yo ruwat iki jane tidak piye yo nek ngarani iki pakeme nek miturut kitab ruwatan Murwakala niku jane gur dalang panjak kendang kuwi jane gur telu tok nek cara biyen iki cara biyen dadi dalange siji terus penggender wedok karo pengendang tanpa sinden niku nek cara ruwatan jaman biyen gek kelire iku ora gawe klira mbok wayange yo gur wayang ruwat ngoten niku niku nek cara biyen sederhana lho memang nek cara wonge sederhana malah sajene ruwet jaman biyen tambah banyak meskipun secara manusianya personelnya lebih sedikit tapi sajene luwih jlimet nek cara biyen. Nah cara sakniki niku kan banyak yang dikelola secara instan. Kaya contoh nek arep gawe sego gurih kowe nek biyen sing marut apa saiki wis gawe santen. Napa kuwi sing wis dadi kuwi lho. Ara. Ara. Kuwi ta. Wong kunir sakniki kunir bubuk tumbar bubuk kuwi wonten ta. Terus sehingga kalau sudah berpijak pada keputusan raja berarti yang dua ke atas itulah yang menjadi sukanto. Nah terus cara biyen yo wong wedok adang ditinggal lunga nganti gosong ku yo klebu mlebu sukanto. Terus nglungguhi bantal ngidoni sumur nyandung lesung langkai lesung saiki kan yo ora enek lesung aku iku kudu diruwat. Terus wong wedok lungguh tengahing lawang ngoten niku wayah deder jam 12 srengenge mantel niku niku yo kudu diruwat cara biyen ngoten niku. Nek kula dhewe niku tak ditakoni gurane butuhe niku wae lho. Wong lara nemen ra ono tambane. Wong edan niku mesti ruwat cara biyen. Nggih. Kok iso muni lara sih. Wis lah tawe tak cerun. Nang kula ngalami dhewe kok jaman jaman kula niku masak sekul ndamel niku rice cooker nggawe magic com niku kalih cara ngaru terus dikukusan. Kukusan niku benten. Sing mesti linu nek nggae magicom. Gampang linu, gampang kesel. Lah bareng dadekne kukusan iki ya ora apa-apa. Lah pancen pripun dolanan setrum. Nggih. Panas dari panasnya aja sudah berbeda. Dan jenengan ngukus gawe kukusan sing sakniki apa kuwi? Stainless apa kuwi? Karo kukusan sing gawe preng bambu. Niku geben. Nggih. Ngoten. Pernah baca-baca ini kalau dari kukusan bambu bambu menyerap racun. Penyaring racun. Betul. Makanya banyak alat masak mbah-mbah kita dulu menggunakan berbahan dasar bambu. Betul. Nang Mbak Kuro kasih jambel ya kukusan. Enggak ada apa-apa nolok, ini saya biasa. Mau nggak ada dandang cara mbian yang kopo kayak Tembogo, itu saya enak di Pono Rogo. Dengan pasukannya serah enak itu. Mbak Mus orang nggak ikut. Rato Kota. Hah? Kota. Prak. Mau nggak ngerti nyawang deh, kayak orang kuto tenang. Jadi bisa mencit.
nyedak pingin ini muni wong Jakarta jadi ini tempat gajah kita harus anggel bayi ngelik itu kali jadi asin anggel itu bayi ini benar asin iki ragu ya nantepan zaman pulau bian ini bian nanti mondok mas di daerah Mejobo ke Sambi Kudus. Nah kan ini mesti lewat gajah tuh. Zaman gini ini anggel banyu zaman bian asli pun anggel nah adus masa iseneng kali zaman biyen tenang. Lah kula niki nate belalah niku iso ora nyejo kok karep niku mboten. Sing kene iki wong umbah-umbah. Nggih. Mbah pakaian. Sing kene wong ngususi beras. Kene wong adus ikatan. Lah kene iki wong ising lho. Aku ki guyu jurang iki piye ta aku. Nek nyoto. Cuman kalau sekarang mungkin sudah enggak tuh kan sudah mengenal soal sumur artesis dan dadak punya daerah jeneng.